Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Ini part 2 ya, Sang Api. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai. Dengan penuh amarah, aku keluar dari balik pohon tersebut. Betapa terkejutnya aku saat melihat dua manusia tadi sudah tidak berada di tempatnya lagi. Kemana mereka? Cepat sekali mereka hilang dari pandanganku. Akhirnya kuputuskan untuk segera pulang melihat keadaan di rumah. Saat tangan ini baru saja hendak membuka pintu, ku dengar sebuah rintihan ketakutan dari dalam rumah ini. Takut terjadi apa-apa pada keluargaku, aku segera bergegas masuk dan melihat apa gerangan yang terjadi. Saat sudah di dalam rumah, kulihat kaki Rumi bersimbah darah. Darah itu keluar dari selangkangannya sangat banyak. Mana mungkin dia akan melahirkan, sedangkan kandungannya saja baru menginjak umur 6 bulan. Rumi berteriak kesakitan. "Nduk, kamu kenapa, Nduk? Wala Gusti, kenapa kamu? Apa kamu jatuh tadi?" "Enggak, Pak. Tadi sehabis makan dia masuk ke kamar. Lalu tiba-tiba dia merintih kesakitan, terus keluar darah seperti ini, Pak," jawab istriku yang berada di sebelahnya sambil menangis. "Apa ini rencana yang dibilang Karman dan lelaki tua itu?" pikirku. Masih terdiam dalam lamunanku, tiba-tiba Rumi berteriak sekencangnya. Tiba-tiba dia pingsan, tubuhnya terkulai lemas, perutnya yang tadinya membuncit sekarang kempes, seperti tidak ada nyawa di dalam rahimnya. "Kemana? Kemana perginya calon cucuku?" Istriku yang sedari tadi berada di sisiku menangis histeris melihat keadaan Rumi. "Apalagi ini, belum juga rampung dengan masalah yang satu. Sekarang kami harus dihadapkan dengan permasalahan yang lain." "Tegar, Domo, Rumi, setelah itu siapa lagi?" Aku sangat geram dengan semua ini. Dengan penuh emosi, aku berjalan menuju dapur, mengambil sepilah parang dan sebuah tombak. Ku bawa bersamaan. "Bu, tolong jaga Rumi. Aku ada sedikit urusan yang harus segera ku selesaikan. Aku akan memanggilkan Bokah untuk membantumu," ucapku menahan amarah yang membuncah di dalam dada. "Pak, kamu mau kemana, Pak? Jangan tinggalkan kami. Cuma kamu yang bisa kami andalkan di sini, Pak," ucap istriku sambil memegang tanganku. "Nyawa, balas nyawa, Bu. Aku tidak akan tinggal diam. Akan ku datang rumah lurah sialan itu. Akan ku obrak-abrik rumah siluman itu," ucapku penuh dengan amarah. "Tolong jangan gegabah, Pak. Kita tunggu Domo kembali. Bukannya Karman bilang kalau dia akan membantu kita, Pak," ucapnya sambil sesegukan melihat ke arah Rumi. "Karman, justru dia yang sudah membuat Rumi sampai seperti ini. Kamu tahu, Bu, tadi aku lihat Karman bersama lelaki tua yang katanya menyelamatkan kami kemarin dan membawa Domo. Mereka memiliki rencana jahat pada keluarga kita, Bu. Lelaki tua itu yang meminta Karman memberikan air untuk kita. Dia bicara soal sebuah imbalan yang akan mereka dapat saat semua rencana mereka berhasil," jelasku penuh amarah. Kulihat wajah istriku begitu terkejut akan apa yang aku sampaikan. "Itu tidak mungkin. Dia itu orang baik, Pak. Dia sudah banyak membantu kita dan anak kita. Dan dia itu adikku. Jadi tidak mungkin dia sejahat yang kau bicarakan." "Terserah jika kau tidak percaya. Aku akan tetap menganggap benar apa yang menurutku benar," jawabku masih dengan emosi yang memuncak di upun-upun. Aku bergegas pergi dari rumah ini. Baru saja kakek ini hendak melangkah keluar, dari kejauhan kulihat Karman berjalan sedikit berlari. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Bagi ular mencari mati, orang yang hendak dicari pun datang sendiri. "Kang, bagaimana keadaan Rumi, Kang? Apa dia baik-baik saja, Kang?"
tanya Karman dengan nafas ngos-ngosan. Kenapa? Kamu mau memastikan dia sudah mati apa belum? Maaf Kang, aku hilaf. Tadinya mereka menjanjikan segala kelimang harta padaku. Tapi setelah aku tahu bahwa mereka hendak menjadikan seluruh keluarga Domo sebagai tumbal, maka aku memutuskan untuk tidak mengikuti mereka lagi. Maafkan aku, Kang. Ucapnya sambil memohon padaku. Terlambat. Anak di kandungan Rumi sudah lenyap. Nyawa dibayar nyawa. Akan kubunuh lurah sialan dan juga dukun bangsat itu. Dan kamu juga harus menerima akibat dari apa yang kamu lakukan. Ucapku geram sambil menghunus parang dari sarungnya. Namun belum juga kuayunkan parang ke badannya, tiba-tiba darah muncrat keluar dari mulutnya. Seketika bau anyir menyeruak memenuhi ruangan. Dia jatuh tersungkur di depanku. Kulihat sebuah tombak menancap di tubuhnya. Sepertinya buruan kita membawa kita ke tempat yang tepat, Ki. Ucap seseorang yang muncul dari halaman rumah ini. Sambil tersenyum menyebalkan, kulihat Ki Slamet dan juga lurah sialan itu berjalan beriringan. 5 mangsa kita dapatkan, Ki. Dasar orang-orang bodoh. Terdengar gelak tawa yang sangat memuakan dari lurah itu. Apa mau kalian? Apa salah kami sampai kalian tega melakukan ini? Tanyaku dengan menodongkan parang yang kupegang sejak tadi. Kami hanya memastikan kalau tumbal yang sudah dijanjikan telah siap untuk disantap. Ucapnya sambil memelototkan matanya dan tersenyum aneh. Apa maksud kalian? Tumbal apa? Siapa yang menjanjikannya? Tanyaku kebingungan. Ya, Karman adalah tumbal kami. Tegar si bocah malang, Rumi dan bayi yang dikandungnya. Juga kau dan istrimu yang tua itu. Kalian akan menjadi santapan Nyi Sekar Arum beserta anak buahnya. Ucap raksa. Semua yang terjadi pada kalian sudah kami rencanakan. Mulai dari pagelaran wayang, masuknya Tegar ke kamar sesaji, hingga membuat siluman kera itu marah, hingga dibuangnya Domo di tempat yang jauh dari kampung ini. Semua itu rencana matang adik iparmu itu. Namun dia membelok saat semua rencana hampir selesai. Dan daripada nyawa kami yang akan jadi taruhannya, lebih baik dia yang kami habisi. Sambungnya lagi, dan seketika membuat darah dalam diriku terasa mendidih. Terkutuk kalian semua. Akan kuhabisi kalian dan juga siluman yang kalian sembah itu. Teriaku lantang, namun mereka hanya menanggapi dengan gelak tawa yang memuakan. Kau tak perlu buang-buang tenaga orang tua. Justru umurmulah yang hanya tinggal menunggu hitungan menit saja. Racun yang kami berikan mungkin sudah merasuk ke dalam tubuhmu. Kau bisa saja selamat dan berkelimang harta kalau kau mau bergabung bersama kami menjadi pemuas nafsu Nyi Sekar Arum. Menjijikan. Aku lebih memilih mati daripada harus menjadi pemuas nafsu siluman betina itu. Ucapku keras. Baiklah, itu pilihanmu. Tunggulah ajalmu yang sebentar lagi datang menjemput. Ucapnya dan tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Pak, tolong Pak, Rumi. Istriku teriak di dalam rumah. Aku bergegas berlari menuju kamar. Saat sampai di depan pintu, kulihat tubuh Rumi mengejang hebat. Semburan darah segar keluar dari mulutnya. Mata yang melihat ke arahku dan tangannya mencengkram erat lenganku. Seakan meminta bantuan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasa. Tubuhnya mulai lemas, cengkramannya mulai mengendur. Dan akhirnya, kusaksikan anakku meregang nyawa di hadapanku dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Arumi, dia pergi meninggalkan kami. Kulihat tubuh istriku terkulai lemas di samping jasad anakku. Aku tahu dia pasti tidak sanggup menerima semua ini. Tangisanku pun pecah seketika. Aku berteriak sekuat tenaga. Kakiku lemas, perutku mual, rasanya ingin muntah. Seketika semburan darah pun keluar dari mulutku. Aku terbatuk, sesak, dan teramat sakit. Kepalaku serasa ditarik dari badannya. Sakit sekali rasanya,
Mungkin ini juga yang tadi dirasakan oleh Rumi. Dari luar ku dengar suara gaduh warga yang berdatangan. Kulihat Mbok Kah berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat begitu terkejut dengan pemandangan ini. Kulihat warga yang lain mulai masuk dan mencoba menolongku. Sudut pandang sang penulis. Rumah Domo dipenuhi para warga yang berdatangan, hendak melihat keadaan keluarga ini. Mbok Kah, orang yang dituakan di kampung ini, begitu terkejut dengan apa yang ia lihat. Tubuh Rumi yang bersimbah darah dengan perut yang mengempes tidak seperti orang yang sedang hamil. Mayat Karman yang tergeletak dengan tombak yang menancap di tubuhnya. Keadaan Pak Siwo yang sedang sekarat serta sang istri yang pingsan di sebelah tubuh Rumi. Kasa kusuk warga di situ bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Boga memeriksa tubuh Rumi yang ternyata sudah tak bernyawa. Dia memegang bagian perut Rumi dan memastikan keadaan bayi yang di dalamnya. Namun ketakutan yang dari tadi di dalam pikirannya ternyata benar. Bayi Rumi hilang dari dalam rahimnya. Mbok, ucap Pak Siwo sambil memegang tangan wanita tua itu. Dan tiba-tiba lemas seketika. Mbok Kah menarik nafas panjang dan mengeluarkannya, seakan meredam kegundahan yang ada di hatinya. Dia juga sudah meninggal, ucap Mbok Kah dengan nafas berat. Dia beralih melihat tubuh istri Pak Siwo. Dilihatnya dan disentuhnya tubuh itu, ada sedikit senyuman yang tersungging di bibirnya. Dia masih hidup, tolong angkat dia dan letakkan di atas tempat tidur. Aku akan coba untuk melihatnya, perintah Mbok Kah kepada beberapa pria yang ada di dekatnya. Setelah tubuh itu sudah diletakkan pada tempat yang diminta, dengan cekatan Mbok Kah memeriksa bagian tubuhnya. Ini racun, kita harus segera mengobatinya. Tolong jaga tubuh ini, aku akan keluar untuk mencari beberapa ramuan, ucap wanita tua itu sambil berdiri. Namun baru beberapa langkah ia pergi, tubuh istri Pak Siwo tiba-tiba mengejang hebat. Dia memuntahkan darah segar dari mulutnya, kemudian lemas dan akhirnya dia pun menyusul anak dan suaminya menghadap pada sang kuasa. Semua orang tercengang melihat apa yang terjadi. Dosa apa yang dilakukan keluarga ini hingga mereka semua berakhir tragis seperti ini? Semua orang bertanya-tanya di mana keberadaan Domo, menantu dari keluarga ini, juga Tegar, anaknya yang tak terlihat sama sekali. Bahkan ada seorang warga yang bilang kalau kemungkinan ini semua adalah perbuatan dari si Domo. Sebagian dari mereka terprovokasi akan statement itu dan beranggapan kematian tak wajar keluarga ini dikarenakan Domo, sang menantu, sedang menjalani ritual pesugihan. Kasa kusuk warga tak bisa dihentikan. Mereka yang berada di rumah ini mengiyakan ucapan dari salah seorang warga. Bahkan banyak di antara mereka lari pergi dari rumah ini hanya untuk menyebarkan gosip yang belum tentu kebenarannya. Mbok Kah yang sedari tadi diam dan terlihat terkejut akan kejadian ini akhirnya angkat bicara. Kalian tolong persiapkan semua perlengkapan untuk mengurus jenazah ini. Siapkan kafan, carik, bunga, air, dan segala keperluan untuk mereka, ucap Mbok Kah pada beberapa laki-laki dan perempuan yang ada di ruangan ini. Dan kalian siapkan liang lahat untuk mereka berempat, cepat. Semua orang yang sedang mendapat perintah segera pergi dan menjalankan apa yang diminta Mbok Kah pada mereka. Kaudar, Hendro, Joko, dan yang lainnya, tolong aku. Angkat mereka semua dan letakkan di atas dipan bambu itu. Aku akan segera membersihkan mereka dari darah yang tersisa. Namun mereka tidak segera melakukan apa yang diperintahkan Mbok Kah. Mereka justru mundur dan pringsut dari tempatnya berdiri. Mbok Kah yang menyadari itu tiba-tiba berteriak pada mereka. Apa yang kalian lakukan? Cepat kerjakan apa yang aku minta, ucap Mbok Kah penuh amarah. Tapi Mbok, apa tidak apa-apa jika kami menyentuh mayat mereka? Mereka akan matinya tidak wajar, Mbok, jawab seorang lelaki yang bernama Hendro itu sambil melihat ke sekeliling dan dijawab anggukan dari yang lainnya.
Mereka begitu ketakutan akan bahaya yang diterka-terka. Bodoh, kalian tidak akan mati jika menolong mereka. Tidak akan terjadi apapun pada kalian semua. Pegang kata-kataku. Ucapnya sambil melotot kepada semua orang yang ada di sini. Namun tetap saja, tidak ada satupun dari mereka yang mau bergerak dan melakukan apa yang diminta Mbok Kah. Apa kalian akan membiarkan mereka membusuk di sini? Di mana hati nurani kalian? Ucap Mbok Kah masih dengan luapan emosi. Jika kalian tidak mau membantu mereka, maka ayo kita pulang saja. Biarkan saja mereka membusuk di sini dan menjadi wabah penyakit untuk kita di kemudian hari. Sambung Mbok Kah sambil menatap tajam pada setiap warga yang menunduk. Akhirnya salah seorang dari mereka mulai memberanikan diri untuk mendekat pada mayat Pak Siwo dan mencoba untuk mengangkat jasad Pak Siwo. Melihat itu akhirnya semua lelaki yang ada di ruangan ini mulai berani untuk membantunya. Mereka mengangkat tubuh Rumi, Pak Siwo dan Pak Karman dan diletakkan di atas dipan. Boka yang melihat itu tersenyum seketika. Seorang warga yang mencoba memindahkan mayat Pak Karman agak kesusahan karena tertahan tombak yang masih tertancap di tubuh itu. Pak Hendro yang bertubuh kekar mendekati mayat itu dan meminta izin pada Mbok Kah untuk mencabut tombak itu. Dengan anggukan kepala, Mbok Kah menjawab, namun usaha yang dilakukan sia-sia. Tombak yang tertancap seolah sudah berakar di tubuh Pak Karman. Bahkan tiga orang yang membantu tidak ada yang mampu mencabut tombak itu. Mbok Kah yang melihat keganjilan itu mulai paham dengan situasi ini. Berhenti, sudah biarkan saja, biar aku saja yang mencobanya. Kalian bawa mayat itu kemari. Ucap Mbok Kah pada mereka. Angkat dia dalam posisi tengkurap. Itu akan memudahkan kalian. Hati-hati, letakkan mayat Karman di pinggiran. Karena aku akan mencoba untuk mencabut tombak yang menancap di tubuhnya. Setelah semua mayat berada di atas dipan, Mbok Kah lalu mendekati mayat Pak Karman. Tangan tuanya menyentuh ujung tombak. Dengan mulut komat-kamit, Mbok Kah mencoba mencabut tombak tersebut. Dan anehnya, tombak yang tadi kokoh tertancap di tubuh Pak Karman dengan mudahnya tercabut oleh tangan keriput Mbok Kah. Semua mata yang menyaksikan seakan tak percaya apa yang mereka lihat. Ambilkan kain jarik, perintah Mbok Kah pada salah seorang warga. Seorang perempuan datang tergopoh membawa selembar jarik dan menyerahkannya pada Mbok Kah. Dengan cekatan Mbok Kah menerimanya dan meletakkan tombak itu pada kain yang diterima. Namun betapa terkejutnya semua orang sesaat setelah tombak berada di kain jarik, seketika tombak itu hilang tanpa jejak. Mbok, kemana tombak tadi? Tanya Pak Joko. Mendengar teriakan Pak Joko, semua warga yang tadinya berada di luar kamar seketika beringsut masuk untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat mereka semua melihat ke dalam ruangan, tiba-tiba mereka semua beringsut mundur ke belakang, menjauh dari tempat itu. Mereka begitu terkejut, wajah mereka sangat ketakutan. Bagaimana tidak, mayat Pak Siwo yang tadinya tertidur lelap tiba-tiba terbangun dan melihat ke arah kerumunan warga. Banyak di antara warga memilih lari dari rumah ini, namun sebagian dari mereka yang memiliki keberanian tinggi justru diam di tempat dan menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tolong, ucap mayat hidup itu pada semua orang yang ada di sana. Semua orang diam dan hanya Mbok Kah yang berani mendekat pada Pak Siwo. Siwo, tidurlah nak, jangan nakuti warga kampung. Semua orang yang ada di sini akan membantu kamu, ikhlaskanlah. Ucap Mbok Kah padanya dan menyentuh kepala Pak Siwo. Seketika mayat Pak Siwo lemas dan kembali tertidur. Jangan buang waktu lagi, ayo segera kita sempurnakan mereka. Beberapa warga yang tadi disuruh Mbok Kah menyiapkan air dan lain-lain datang dan segera bersiap. Tidak ada yang terjadi selama proses demi proses dilakukan. Keanehan mulai terjadi saat proses pemakaman akan dilakukan.
Mayat Pak Siwo, istrinya dan juga Rumi tiba-tiba berubah menjadi gedebuk pisang. Hanya mayat Karman saja yang tidak berubah. Semua warga terkejut melihat itu. Warga yang berada dalam liang lahat seketika naik ke atas dan meninggalkan mayat itu. Mbok Oka yang melihat itu seketika memerintahkan para pria untuk segera menutup lubang tersebut. Mereka semua bergegas melakukan apa yang diperintahkan Mbok Oka. Sesaat setelah lubang tertutup sempurna, tiba-tiba terdengar ledakan hebat dari dalam lubang itu. Seketika tanpa dikomando, semua warga yang ada di dekat kuburan itu lari terpirit-pirit. Mereka baru berhenti di tempat yang dirasa aman dan jauh dari tempat itu. "Apa yang terjadi, Mbok?" tanya salah seorang warga. "Jelas ini adalah tumbal. Tubuh mereka diambil secara gaib," jawab Mbok Kah. "Tapi Mbok, bukankah tubuh Karman masih utuh tadi?" tanya salah seorang lainnya dengan nafas ngos-ngosan. "Kemungkinan Karman bukan salah satu dari tumbal. Namun kemungkinan karena sebuah kesalahan fatal, maka tubuhnya harus dihancurkan. Makanya liang itu meledak," terang Mbok Oka pada semua warga dengan mata yang tertuju pada asap mengepul yang keluar dari dalam liang lahat. Semua warga bergidik ngeri mendengar penuturan Mbok Oka. Semua warga semakin yakin kalau semua ini adalah perbuatan keji sang menantu. Kasa kusuk seketika mulai ramai terdengar tentang kejahatan Domo yang belum tentu kebenarannya. "Domo, entah di mana dia berada. Mungkinkah dia dalang dari semua kejadian ini?" Mbok Kah, hanya wanita tua itu yang sepertinya tahu tentang semua kejadian ini. Namun dia hanya memilih diam karena dia tidak punya bukti apa-apa untuk membuktikan pernikahannya. Mbok Kah memilih diam dan berlalu pergi meninggalkan kerumunan warga. Sesampainya di rumah, Mbok Oka masuk ke dalam kamar, mengeluarkan sebuah kotak dari dalam lemari, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisikan kemenyan, dan kemudian membakarnya. Mulut keriput itu komat-kamit membaca mantra. Tiba-tiba asap putih mengepul di depannya. Sosok Rumi muncul dari kepulan asap tersebut. Dengan senyuman tipis, Mbok Oka menyambut sosok Rumi di depannya. "Duh, maafkan Mbok sudah mengganggumu. Bisakah kamu menolong si Mbok Nduk?" ucap Mbok Kah dan dijawab Rumi dengan senyuman. "Bisakah kamu membimbing suamimu untuk kembali ke desa ini, Nduk?" sambung Mbok Kah. Rumi hanya mengangguk mengiyakan tanpa menjawab apapun pada Mbok Kah. "Suamimu ada di kaki bukit sebelah barat sana, Nduk. Dia sedang kebingungan mencari jalan keluar. Bimbinglah dia agar dia bisa sampai kemarin, Dok. Dia harus segera sampai ke sini untuk bisa menyelamatkan nyawa Tegar. Hanya dia yang bisa melakukan itu. Maafkan Mbok, Dok, karena Mbok tidak bisa menyelamatkan nyawa kalian," ucap Mbok Oka pada sosok itu dengan air mata yang berlinang. Sosok Rumi mengangguk dan menghilang dari hadapan Mbok Oka. "Kasihan kalian semua. Kalian harus menjadi korban dari sebuah keserakahan," ucap Mbok Oka pada dua sosok yang berdiri tepat di sebelahnya. Ya, Pak Siwo dan sang istri ada di dalam rumah Mbok Oka. Sementara di tempat lain, Domo yang mulai tersadar dari tidur panjangnya mulai bingung tentang keberadaannya. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Di sekitar dia hanya melihat hutan yang gelap dipenuhi dengan suara binatang malam yang seakan menertawakan keadaannya. Tawa cekikikan dari beberapa makhluk penunggu hutan seakan seperti sayatan pisau di hati Domo. Keringat mengucur di sekujur tubuhnya. Tak terhitung lagi sudah berapa kali dia harus terjatuh karena kakinya tersandung akar pohon yang tak terlihat karena pekatnya gelap malam di hutan itu. Beberapa kali dia merasa tubuhnya seakan tertabrak sesuatu yang tak terlihat dan membuatnya kembali terjatuh ke tanah. Tak ada apapun yang dia lihat, kecuali hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi, seolah tiada berujung. Namun saat dia melihat ke atas pohon, betapa terkejutnya dia saat melihat begitu banyak makhluk berbaju putih dengan rambut panjangnya
duduk di setiap dahan pohon di atas kepalanya, menyeringai ke arahnya dan tertawa cekikikan. Tawa itu terdengar begitu menyeramkan bagi Domo. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki Domo, dia mencoba berlari menjauh dari kawanan gadis manis penunggu hutan ini. Nafasnya terengah-engah karena kelelahan, ditambah dengan rasa lapar dan dahaga yang begitu menyiksanya, membuat Domo tidak bisa berlari kencang. Tiba-tiba sebuah hantaman tepat mendarat di perut Domo, membuatnya terjungkal dan terbatuk. Dia celingukan melihat ke sekitar, namun tak ada apapun yang dilihatnya. Perut Domo terasa begitu nyeri karena hantaman tadi. Entah apa dan siapa yang melakukan hal ini padanya. Lama dia terduduk memulihkan tenaganya. Sekarang dia mencoba berdiri dengan sisa tenaga yang dia miliki. Namun baru juga mencoba berdiri dan berjalan, tiba-tiba serangan itu datang lagi. Kembali tubuh Domo jatuh tersungkur dan sedikit memuntahkan darah segar. "Bedebah, makhluk apa kau sebenarnya? Tunjukkan wujudmu, aku tidak takut," teriak Domo penuh amarah. Sebuah cakaran mendarat di pipinya. Darah seketika mengalir dan menetes di lehernya. Dari atas pohon tersebut, para makhluk itu tertawa cekikikan, seolah sedang menikmati pertunjukan yang menghibur mereka. "Sial," umpat Domo dalam hati. Dia memberanikan diri memandang ke atas ranting pohon, dan benar saja, para makhluk itu terlihat begitu bahagia, dengan kaki yang berayun-ayun seakan menertawakan kesialan Domo malam ini. Domo mencoba berdiri lagi dengan menahan perih di perut dan pipinya. Dia berkacak pinggang sambil melihat ke arah kerumunan kuntilanak itu. "Kali ini kalian menang. Namun jika nanti aku bisa selamat, aku akan datang kalian dan menjadikan kalian budakku," ucap Domo sembari menunjuk ke arah mereka. "Dasar manusia bodoh, kau tidak akan bisa selamat dari hutan ini," jawab salah satu kuntilanak itu dan disambut riuh tawa dari yang lainnya. Domo tersenyum sendiri, mungkin memang benar yang dikatakan kuntilanak itu, bahwa dirinya tidak akan selamat dari hutan ini. Makhluk-makhluk itu tidak akan mungkin membiarkannya pergi begitu saja. Serangan demi serangan diterima Domo, tubuhnya semakin lemah, tenaga yang dimiliki terasa sudah habis. Dia pasrah menerima ini. Dia berpikir mungkin memang hidupnya akan berakhir seperti ini. Domo yang sudah pasrah akhirnya hanya duduk diam dan menangis. Dalam keadaan seperti ini dia mengutuk dirinya sendiri. Andai saja malam itu dia tidak datang ke rumah raksa, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan kehilangan tegar dan dia juga tidak perlu berada di dalam hutan gelap ini bersama para wanita menyeramkan ini. "Tahukah kalian betapa tidak berharganya hidupku saat ini? Aku begitu bodoh hingga tanpa sadar membuat keluargaku berada dalam bahaya. Mungkin kalian benar, aku tidak akan selamat dari hutan ini dan akan menjadi santapan makhluk dalam hutan yang gelap ini. Silahkan bunuh saja aku, lepaskan semua penderitaan yang kurasakan saat ini, agar aku juga bisa menuntut balas dendamku pada sahabatku itu. Cepat kalian bunuh aku," ucap Domo sembari melihat ke kerumunan kuntilanak itu dengan senyuman dan derai air mata. Sebuah hantaman tepat mendarat di tengkuk Domo. Dia jatuh tersungkur dan pingsan. Kerumunan kuntilanak itu menghilang. Sebuah tangan keriput menarik tubuh Domo dari dimensi yang berbeda. "Terima kasih, Ndo. Sekarang kembalilah ke alammu. Aku akan menjaga suamimu dan akan mencoba menyelamatkan anak kalian," ucap Mbok Oka pada arwah Rumi yang berdiri di depannya. Rumi menghilang bagi asap. Mbok Oka sang wanita tua menceka air mata yang membasahi pipi keriputnya. Dia merasa iba akan apa yang terjadi pada keluarga ini. Sekarang tugas berat sedang menantinya. Di usia rentanya, dia harus menolong Domo dan membimbingnya hingga ia bisa menyelamatkan nyawa putranya. Pagi tiba, Mbok Oka yang terjaga sejak malam tadi sedang mengobati luka yang diderita Domo.
Tangan tua itu dengan telaten membubuhkan ramuan yang diraciknya pada luka di tubuh Domo. Untung saja Rumi cepat menemukan keberadaannya. Jika tidak, mungkin Domo hanya akan menjadi santapan makhluk-makhluk penunggu hutan itu. Sudah 7 hari Domo terbaring, luka yang dideritanya sudah sedikit mengering. Ramuan Mbok Oka begitu mujarab. Mbok Oka sedang asik memasak di dapurnya. Dia sedang mempersiapkan nasi dan lauk pauk untuk porsi besar, karena menurut perkiraannya Domo akan bangun di hari ke-7. Aroma masakan yang begitu harum seakan menggelitik lubang hidung Domo. Dia yang mulai mendapatkan kesadarannya kembali merasa kebingungan dengan keberadaannya. Di mana aku? Bukannya kemarin ada di hutan? Kenapa sekarang aku ada di sini? Masih hidupkah aku? Batin Domo sambil melihat ke sekelilingnya. Dia mencoba bangun dari pembaringan, namun rasa sakit di sekitar dada dan perutnya membuatnya kesulitan untuk bangkit. Kamu sudah sadar, Le? Ucap sebuah suara yang sepertinya tidak asing baginya. Dan benar saja, orang yang dikenalnya berjalan mendekat ke arahnya. Mbokkah? Ucap Domo sembari memaksakan diri untuk bangkit. Jangan banyak bergerak dulu, Le. Lukamu belum pulih betul. Kata Mbok Oka sembari meletakkan nampan yang berisi banyak makanan. Domo menelan sedikit salivanya saat melihat semua makanan yang tersedia di hadapannya. Perutnya sangat lapar, ditambah haus yang teramat sangat membuat Domo begitu ingin segera menyambar kendi yang berada tak jauh dari tempatnya sekarang. Mbok Oka yang menyadari semua itu hanya tersenyum melihat Domo yang seperti seekor serigala yang hendak menerkam mangsanya. Makanlah, kau pasti sangat lapar dan haus, ucap Mbok Oka sambil berlalu. Domo yang sangat lapar dan haus segera melahap makanan dan minumannya yang disediakan. Aku tidak pedulikan apakah dia benar-benar Mbok Oka atau makhluk jadi-jadian. Yang penting sekarang perutku terisi. Andai pun makanan ini adalah racun, aku juga tidak peduli. Setidaknya aku akan mati dalam keadaan kenyang, gumamnya dalam hati. Dengan cepat Domo menghabiskan makanan yang disiapkan Mbok Oka. Tak ada sisa, bahkan sebiji nasi saja tidak ada. Mbok Oka yang melihat dari dapur sedikit tersenyum. Akhirnya Domo bisa selamat. Setelah Domo selesai menyantap semua hidangan, Mbok Oka pun mendekatinya dan memberikan semangkok ramuan pada Domo. Siapa kau? Apa kau benar Mbok Oka atau salah satu dari makhluk yang mencoba menghabisiku? Tanya Domo penuh selidik. Tenanglah, Le. Kau akan selamat. Wajar jika kau tak bisa langsung mempercayaiku, mengingat semua kejadian yang kau alami. Tapi saat ini tolong percayalah padaku, Le. Aku turut prihatin dengan keadaanmu saat ini, kata Mbok Oka sambil meneteskan air matanya. Apa kau benar-benar Mbok Oka? Tanya Domo dan dijawab dengan senyuman dan anggukan kepala oleh Mbok Oka. Domo menangis sejadi-jadinya. Dia tidak percaya kalau dia bisa keluar dari hutan terkutuk itu. Mbok, apa sekarang aku berada di rumah Mbok? Iya, Le, kamu ada di rumah Mbok. Ini semua karena Rumi. Jika tidak ada dia, mungkin kamu sudah tidak bernyawa lagi, Le. Rumi, bagaimana bisa, Mbok? Bagaimana dia bisa menyelamatkanku? Dan sekarang, di mana dia, Mbok? Aku ingin bertemu dengannya, Mbok. Aku rindu, ucap Domo dengan mata yang berembun. Sudahlah, dia baik-baik saja. Sekarang minumlah dulu ramuan ini agar luka dalammu segera pulih, jawab Mbok Oka sambil menyodorkan sebuah mangkok dari tempurung kelapa pada Domo. Dia akan menemuimu nanti malam. Sebaiknya kau istirahatlah dulu, sambung Mbok Oka. Gerimis mengguyur tempat ini sejak tengah hari tadi. Domo yang sedari tadi sedang istirahat di atas dipan tua milik Mbok Oka terlihat begitu gelisah dalam tidurnya. Sementara Mbok Oka yang dari tadi duduk memperhatikan Domo, kini berjalan mendekati lelaki itu. Terlihat dahi Domo penuh keringat. Dia seperti orang yang sedang ketakutan. Tidur Domo begitu tidak tenang. Dia mulai mengigau dan berteriak minta tolong.
Boga yang melihat itu segera meletakkan tangannya di dahi Domo. Mulut keriput itu mulai komat-kamit membaca mantra. Dia berusaha masuk ke alam bawah sadar Domo, melihat apa gerangan yang telah mengganggu tidur pria itu. Dalam mimpi itu Boga melihat Domo berdiri, mematung melihat sesuatu. Boga berdiri di dekat Domo dan mencari tahu apa sebenarnya yang dilihat oleh Domo. Alangkah terkejutnya Boga saat melihat ke arah pandang Domo. Dia melihat seekor kera betina sedang memakan sesuatu di tangannya. Saat Boga memfokuskan pandangannya, tiba-tiba matanya melotot saat mengetahui apa yang sedang disantap monyet itu. Boga melihat janin di tangan monyet itu. Dia melihat siluman itu begitu menikmati santapannya. Dilihatnya monyet tersebut menyantap mulai dari jari-jemari sang janin, menarik tangannya hingga terlepas dari badan si janin. Digerogotinya tangan kecil itu hingga tinggal tulang belulang. Kedua tangan sudah habis dinikmati, kini dia beralih pada kaki sang janin. Dengan lahap dia menyantap tubuh kecil lunak itu. Dengan penuh nafsu, dia beralih ke perut sang bayi, menggigit dan mengeluarkan isi perut sang janin. Dengan lahap dia menyantap setiap bagian isi dalam perut sang janin. Dia memakan jantung, beralih ke hati, paru-paru, dan terakhir menikmati usus kecil sang bayi. Boga yang melihat pertunjukan itu merasa sangat mual, namun dia belum ingin beralih dari tempatnya berdiri. Pandangan Boga pun belum beralih dari sang siluman. Kini dia melihat makhluk terkutuk itu menarik kepala dan memecahkan tengkorak sang bayi. Suara yang terdengar begitu ngilu, makhluk betina itu mencoba mengeluarkan otak dan mata sang bayi. Boga tak sanggup melihat hal memilukan ini. Dia menutup kedua matanya dan memalingkan wajahnya pada Domo, mencoba mencari tahu bagaimana reaksi Domo. Domo yang mematung dari tadi hanya berdiri diam, terlinang air mata. Tangannya terlihat dan menunjuk ke suatu arah. "Rumimbo," ucapnya seraya menunjuk ke bawah sang monyet. Boga melihat ke arah yang ditunjuk Domo. Dia melihat Rumi yang bersimbah darah dengan mata melotot. Persis seperti saat terakhir Boga masuk ke dalam rumah Domo beberapa hari lalu. Menyadari aksinya ada yang memperhatikan, siluman itu menatap dan menyeringai ke arah Domo. Sadar Domo dalam bahaya, Boga segera menarik tubuh Domo. Boga terbatuk dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Badannya lemas seketika. Boga mencoba menarik nafas panjang, namun lagi-lagi darah segar keluar lagi dari hidung dan mulutnya. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, dia mencoba menggoyangkan tubuh Domo dan mencoba membangunkannya. Domo mulai terbangun dari tidurnya. Nafasnya ngos-ngosan, keringat mengucur deras di sekujur tubuhnya. "Mbok, Rumi, Mbok," ucapnya sambil menggoyangkan tubuh Boga yang semakin lemas. "Mbok, aku lihat janin Rumi diambil dan dimakan oleh makhluk terkutuk itu, Mbok. Tolong Rumi, Mbok." "Tenanglah dulu, Dom. Dia akan baik-baik saja. Tunggulah sebentar lagi, dia akan segera datang kemari. Tunggulah di sini, aku akan ke belakang sebentar," ucap Boga sambil berjalan tertatih. Mbok, kenapa? Apa Mbok sakit?" tanya Domo yang baru menyadari keadaan Boga. "Aku tidak apa-apa, tidak usah kau khawatirkan keadaanku. Diamlah di sini, istrimu akan segera mengunjungimu." Boga berjalan dan masuk ke sebuah kamar. Dia mengambil sepotol ramuan dan meminumnya. Wanita tua itu lalu duduk bersila ke depan meja, membakar kemenyan dan mulai merapalkan mantra. "Maafkan si Mbok Enduk, Mbok terpaksa harus memanggilmu kembali karena Domo sepertinya sangat merindukanmu," ucap Boga sambil tersenyum melihat Rumi yang berdiri di hadapannya. "Sekarang keluarlah Enduk, temui suamimu," sambung Boga. Arwah Rumi lantas keluar dan menemui sang suami di luar. Boga yang telah kehabisan tenaga akhirnya harus jatuh pingsan di dalam kamarnya.
Rumi duduk di sebelah Domo yang sedang terbaring. Domo yang memejamkan matanya tidak menyadari kehadiran Rumi. Merasa ada yang sedang memperhatikannya, Domo membuka mata dan begitu terkejut saat mendapati Rumi sudah berada di sisinya. "Rumi, kapan kamu masuk? Kok Mas tidak dengar pintu dibuka?" tanya Domo kebingungan. "Tadi Rumi lewat pintu belakang, Mas," jawab Rumi dengan senyuman di bibirnya. Domo mencoba bangkit dari tidurnya dengan perlahan karena rasa nyeri di perutnya belum sembuh betul. Dia memandang wajah cantik sang istri dan menyentuh tangannya. "Dek, kamu baik-baik saja kan? Kenapa wajahmu begitu pucat dan tubuhmu begitu dingin? Kamu tidak sakit kan?" tanya Domo saat menyadari ada yang berbeda pada sang istri. "Aku gak apa-apa, Mas. Aku baik-baik saja. Kau tak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Sekarang sebaiknya kau fokus pada kesembuhanmu agar kau bisa menyelamatkan nyawa Tegar," jawab Rumi sambil memandang Domo. "Untuk saat ini kau tinggal bersama Mbok Kah dulu, Mas. Beliau yang akan membantumu dan akan menolongmu mengatasi masalah ini, Mas." "Dek, bagaimana kandunganmu? Apa anak kita baik-baik saja di dalam sana?" tanya Domo sambil mengelus perut Rumi yang terasa sangat dingin. "Tidak usah kau khawatirkan dia, Mas. Dia justru sangat aktif di dalam sana," ucap Rumi sambil memegang tangan Domo yang ada di perutnya. Seketika rasa dingin seakan menjalar di sekujur tubuh Domo. "Kamu benar-benar tidak sedang sakit, Dek. Kenapa tubuhmu sangat dingin seperti ini?" "Sudahlah, Mas. Pulihkan dulu keadaanmu. Nanti saat kau sudah pulih betul, kamu pasti akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanmu." "Aku akan pulang dulu, Mas. Sudah sangat malam. Bapak akan marah kalau aku tidak segera pulang." "Tak bisakah kau tidur di sini malam ini, Dek?" "Tidak, Mas. Bapak sedang tidak enak badan. Kasihan ibu kalau harus menjaga beliau sendiri." Domo menarik nafas panjang melihat keanehan pada istrinya. Sepeninggal Rumi, Domo mencoba untuk tidur kembali. Dia berusaha untuk memejamkan matanya, namun tidak bisa. Malam yang semakin larut ditambah dengan guyuran hujan dan angin kencang, serta petir yang menggema membuat Domo dirundung ketakutan yang teramat sangat. Dia meringkuk menutupi tubuhnya dengan kain jarik pemberian Mbok Kah. Domo yang sangat ketakutan merasakan tubuhnya disentuh. "Siapa itu? Apakah itu Mbok Kah?" tanya Domo dalam hati. Dengan sisa keberaniannya, dia mencoba membuka kain jarik yang menutupi badannya, mencoba melihat siapa yang menyentuh tubuhnya. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapati apa yang berdiri di depannya. Siapa kamu, Mbok Kah?" tanya Domo tak yakin karena dia tahu betul postur tubuh Mbok Kah yang memiliki tinggi badan yang tak seberapa. Namun orang yang ada di hadapannya memiliki tinggi badan sama sepertinya. Orang dengan tubuh kurus tinggi itu memakai kain sarung lengkap dengan penutup kepala serta mukanya. Dari remang cahaya, Domo melihat orang itu seperti mengacungkan sebilah celurit ke arahnya. Jantung Domo berdetak begitu kencang. Keringat mengucur bak hujan yang sedang turun deras di luar sana. Badan Domo lemas. Kali ini dia benar-benar pasrah jika memang orang ini akan berbuat jahat. Dia akan menerimanya. Jangankan untuk berlari atau melawan, untuk bangkit dari pembaringan pun dia kepayahan. Suara celurit memangkas kepala. Darah muncrat mengenai papan di rumah Mbok Kah. Domo berteriak sekuat tenaga, bahkan suara petir yang bergemuruh sedari tadi seakan hilang seketika. "Hai, diam!" tegur orang tersebut, namun bukannya diam, Domo justru berteriak sejadi-jadinya. Sebuah tamparan tepat mengenai pipi Domo. Domo diam, namun air matanya tak berhenti mengucur. "Diamlah," ucap orang tersebut. Dari suaranya dia terdengar seperti seorang pria. "Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kenapa hidupmu sepertinya tak jauh dari kesialan?" sambung pria tersebut.
Lihat ular itu. Jika saja aku terlambat membunuhnya, mungkin saat ini kamu yang mati. Ucapnya sembari menunjukkan jarinya ke bangkai ular yang ada di dekat Domo. Ular? Domo melihat ke sampingnya dan benar saja, seekor ular besar telah bersimbah darah di sebelahnya dengan kepala yang terpenggal. Tapi siapa kamu? Kenapa tengah malam begini ada di rumah Mbokkah? Dan bagaimana kamu bisa masuk ke dalam rumah ini? Aku Widodo, Dedi Widodo. Aku keponakan Mbokkah. Mungkin kau belum mengenalku. Aku sudah lama tidak mengunjungi Simbok, jadi agak lupa jalan untuk kesini. Padahal aku berangkat sejak pagi tadi, namun karena lupa jalan, akhirnya harus kemalaman. Dan juga hujan yang begitu deras ini sangat mengganggu perjalananku. Tadi aku masuk lewat pintu belakang, karena yang aku tahu Mbokkah tidak pernah mengunci pintu bagian belakang rumahnya. Lagian siapa juga yang mau masuk ke dalam rumah reot seperti ini? Untunglah tadi aku datang tepat waktu, kalau tidak, mungkin ular itu sudah melilit tubuhmu yang ringkih ini. Ucap lelaki itu sambil melirik ke arahku, seperti mengejek. Terima kasih atas pertolonganmu. Sebenarnya aku bukanlah lelaki ringkih, namun karena keadaanku yang sekarang, aku memang diharuskan untuk istirahat. Ya. Memang sebaiknya kau istirahat. Akan kukubur dulu bangkai ular ini. Ucap Widodo dan mengambil bangkai ular yang ada di sebelah Domo. Tunggu, bau apa ini? Tanya Widodo sambil mendengungkan hidungnya ke arah Domo. Maafkan aku, tadi aku kencing di celana. Jawab Domo sambil nyengir. Ah sial, jadi yang kupegang terasa hangat itu tadi air senimu. Teriak Widodo kesal. Widodo yang kesal hendak pergi meninggalkan Domo, namun baru beberapa langkah dia pergi, Domo memanggilnya kembali. Hai, bisakah aku minta tolong padamu? Apalagi sekarang? Jawab Widodo menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Domo. Jika kau tak keberatan, bolehkah aku ikut bersamamu ke belakang? Aku ingin membersihkan diri. Kenapa harus denganku? Apa kau takut jika harus pergi ke belakang sendiri? Sudah kubilang, aku bukan penakut. Iya, aku percaya kalau kau begitu berani. Sambil tersenyum, Widodo mengucapkan itu. Widodo hendak melangkahkan kakinya lagi, namun laki-laki Domo memanggilnya. Hai, kau bisa membantuku? Apalagi tuan, jawab Widodo sedikit kesal. Bantu aku berdiri, perutku masih sakit, nyeri kalau aku harus berdiri tanpa bantuan. Masuklah, bersihkan dirimu, aku akan mengubur bangkai ular ini dulu. Terang Widodo sambil melepas pegangannya pada Domo. Bisakah kau tunggu aku sebentar? Ucap Domo sambil menarik baju Widodo yang sedikit basah. Kenapa? Apa kau takut? Atau kau juga ingin aku membersihkan badanmu? Aku tidak takut. Aku hanya ingin membantumu menguburkan ular itu. Tak perlu, berjalan saja kau harus dibantu. Cepat masuk saja, bersihkan badanmu. Tidak akan ada yang bisa masuk ke rumah ini tanpa persetujuan Mbokkah. Jadi kau tidak perlu khawatir. Tapi ular itu, dia hanya lapar dan kebetulan lewat. Sudahlah, cepat selesaikan hajatmu. Domo masuk ke dalam kamar mandi kecil berdinding seng yang mulai berkarat di sana sini. Lampu temblok yang dibawanya mulai tadi digantungkannya pada paku yang berada di sudut dekat sebuah ember. Tetes air hujan mengenai tubuhnya. Berkali-kali Domo mendongakkan kepalanya ke atas, berjaga-jaga kalau-kalau ada sesuatu di atas kepalanya. Kamar mandi tanpa atap itu membuat Domo was-was. Dalam keadaan seperti itu, dia teringat pada kejadian beberapa hari lalu saat dia dihadapkan pada makhluk-makhluk cantik yang berkelantungan di atas pohon. Tubuh Domo meremang seketika, bulu kuduknya seakan sedang menantang langit. Tiba-tiba suara ketukan begitu keras terdengar dari luar, membuat Domo begitu terkejut. Hai, sudah belum? Jangan lama-lama, kau di dalam. Aku juga harus membersihkan diriku. Aku tidak mau tidur dengan bau air senimu itu. Iya, tunggu sebentar.
Bisakah kau tidak mengejutkanku? Bilang saja kamu takut, dasar lemah, jawab Widodo sambil berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Lama Domo menunggu Widodo di depan pintu. Tak terhitung berapa banyak nyawa nyamuk yang telah menjadi korban kekejamannya. Kamu lama banget di dalam. Habis darahku dimakan nyamuk di sini karena menunggumu. Lah, emang siapa yang nyuruh kamu nunggu di sini? Domo hanya diam, tak menjawab. Sebenarnya memang dia takut kalau harus masuk ke dalam rumah sendirian. Jadi dia putuskan untuk menunggu Widodo sampai selesai mandi. Sampai di dalam rumah, mereka berganti pakaian. Di mana sih, Mbok? Kenapa dari tadi aku tidak melihat beliau? Tanya Widodo. Mungkin sudah tidur, ini kan sudah larut malam. Jawab Domo sekenanya. Tidak mungkin, dia pasti bangun saat mendengar keributan tadi. Simbo itu bukan orang sembarangan. Meski usianya sudah sangat tua, pendengaran beliau masih sangat tajam. Istirahatlah, aku akan melihat Simbo terlebih dahulu. Dia berjalan menuju kamar Mbok Okah. Ada sedikit kecemasan dalam hatinya tentang keadaan sang bibi. Saat sudah ada di depan pintu kamar, dia sedikit ragu untuk masuk. Dia takut akan mengganggu istirahat wanita tua tersebut. Namun rasa cemasnya tak bisa dibendung lagi. Dia membuka pintu kayu yang tak dikunci, mendekati meja di dekat jendela sebelah kiri. Dan didapatinya tubuh Mbok Okah yang tergeletak dengan darah di mulutnya. Astaga, Mbok! Angin kencang disertai hujan deras serta bunyi petir yang menyambar di luar. Bagi huru-hara yang tiada kesudahan. Begitu juga yang terjadi dalam hati Widodo. Dia begitu cemas akan keadaan Mbok Okah. Bagaimana tidak, wanita tua yang pernah mengasuhnya dulu, itu kini sedang terkapar tak berdaya. Diangkatnya tubuh ringgi itu ke atas pembaringan, lalu dia berlari menuju dapur, mencari termos air. Dituangkannya air panas pada sebuah rantang, ditambah dengan sedikit air dingin. Dan dengan cekatan, dia kembali ke dalam kamar Mbok Okah. Dia mencari sebuah handuk kecil di dalam lemari sang bibi dan segera mengompres Mbok Okah. Dengan hati-hati membersihkan darah di bibir sang bibi, Domo yang sedari tadi melihat Widodo pun merasa ada yang aneh. Dengan berjalan tertatih, dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dia mengintip ke dalam kamar dan dilihatnya tubuh ringgi wanita tua itu terbaring lemas di atas dipan. Apa yang terjadi pada Simbo? Tanya Domo sedikit cemas saat sudah berada di dekat Widodo. Aku tidak tahu pasti. Tadi yang kulihat dia sudah tergeletak di dekat meja dengan mulut penuh darah. Tadi waktu aku bangun tidur, kulihat Simbo begitu berbeda. Tidak seperti Mbok Okah yang begitu terlihat bugar. Aku pikir mungkin sedang kelelahan atau apa. Aku tidak tahu kalau ternyata justru separah ini keadaannya. Mungkin karena ritual ini beliau jadi seperti ini. Ucap Widodo sambil melihat adanya bekas pembakaran kemenyan dan sisa secarik kain yang juga terbakar di dekatnya. Ritual? Ritual apa maksudmu? Aku kurang yakin, tapi sepertinya ini ritual pemanggilan arwah. Ucap Widodo sambil memegang sobekan kain di tangannya. Jantung Domo seperti berhenti berdetak saat melihat robekan kain tersebut. Dia tahu betul kain itu, motif dan warnanya sama persis, seperti baju yang dikenakan Rumi saat menemuinya tadi. Namun Domo tidak mau berpikiran macam-macam, dia tepis semua pemikiran buruknya. Lalu apa hubungannya dengan kain itu? Kain ini kemungkinan adalah milik arwah yang dipanggil Simbo. Dari pembakaran kain ini, serta mantra-mantra dan juga pembakaran kemenyannya, Simbo bisa memanggil arwah orang yang telah meninggal. Terang Widodo, dia sedikit banyak sudah mengetahui tentang dunia tak kasat mata. Maksud kamu, si pemilik kain ini sudah meninggal? Tanya Domo sedikit terkejut. Kemungkinan iya, karena yang ku tahu seperti itu. Jantung Domo bergemuruh. Dia yakin betul kalau sobekan kain tersebut sama persis dengan baju yang dikenakan Rumi saat menemunya tadi.
Ia takut kalau yang dikatakan Widodo itu benar adanya. Ia takut kalau arwah yang dimaksud adalah Rumi. Dia juga takut kalau ternyata orang yang menemuinya tadi hanyalah arwah dari Rumi. Tapi kenapa Mbok Kah tidak cerita padanya? Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarganya? Hai, apa kau bisa membantuku menjaga si Mbok sebentar? Tanya Widodo pada Domo yang masih saja larut dalam pikirannya yang kalut. Kamu tidak mendengarkanku, hai! Ucap Widodo sambil mengguncang tubuh Domo. Maaf, ada apa? Aku tidak mendengarkanmu. Jawab Domo kaget. Astaga, apa yang sedang kamu lamunkan? Maaf, tadi aku kepikiran sesuatu. Kau jangan banyak melamun, banyak makhluk yang sedang mengintai dirimu. Lengah sedikit saja, kau pasti akan dibawa mereka. Apa kau mau kejadian beberapa hari lalu terulang kembali padamu? Tanya Widodo sambil mendekatkan wajahnya pada Domo. Apa maksudmu? Dan bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Domo sedikit terkejut, karena yang dia tahu hanya keluarga, Mbok Kah dan juga Ki Slamet yang tahu tentang keadaannya. Lalu bagaimana Widodo yang baru saja datang ke rumah ini bisa tahu tentang apa yang terjadi padanya? Sudahlah, tidak semua pertanyaanmu harus kujawab sekarang. Yang penting saat ini tolong aku untuk menjaga si Mbok di sini. Aku akan keluar sebentar untuk mencari beberapa dedaunan untuk memulihkan tenaga si Mbok. Terang Widodo dan dijawab anggukan kepala oleh Domo. Dan ingat, jangan melamun. Tambah Widodo tegas. Domo hanya nyengir menanggapi ucapan Widodo. Widodo segera keluar rumah dan mencari dedaunan yang diperlukannya untuk mengobati sang bibi. Hujan masih saja turun dengan derasnya. Namun semua itu tidak menyurutkan niat Widodo untuk membantu sang bibi. Beruntungnya cahaya yang dihasilkan oleh kilatan-kilatan petir sedikit membantunya mencari dedaunan yang diperlukannya saat ini. Daun pisang yang digunakannya sedikit melindunginya dari hujan yang turun, meski badannya sedikit basah karena hujan. Jangan menggangguku jika kau tak ingin binasa. Diamlah di situ dan jangan mendekat. Aku tahu sedari tadi kau mengawasi kami. Aku diam karena kau juga hanya diam. Namun jika kau berani mendekat, maka aku akan menjadikanmu abu. Ucap Widodo pada makhluk berbulu lebat dengan dua mata merah yang serta kukunya serta taringnya panjang, yang sedang berdiri di sebelah pohon asam di belakang rumah Mbok Kah. Makhluk itu mengeram ke arahnya. Jangan kau pikir aku takut padamu. Meski tubuhku lebih kecil, tapi keberanianku lebih besar darimu. Teriak Widodo pada makhluk itu. Apa? Kenapa melihatku? Apa kau mau menerkamku? Pergi, kalau tidak mau akan kujadikan abu. Bilang pada tuanmu, jika berani datang langsung padaku. Jangan hanya mengirim kacung yang tak berguna sepertimu. Dasar iblis terkutuk. Kau kira dengan memperlihatkan wujudmu yang menyeramkan itu, maka aku akan takut padamu. Dasar bodoh. Seketika makhluk itu hilang dari hadapannya. Dan Widodo yang telah selesai dengan dedaunannya segera masuk menuju ke dalam rumah dan merebus semua daun tersebut. Setelah semua selesai, dia segera membawa air rebusan untuk diminumkan pada sang bibi. Dilihatnya Domo yang sedang membersihkan sisa darah di tubuh Mbok Kah. Dia juga melihat sang bibi yang mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Didekatinya tubuh sang bibi dan segera duduk di sampingnya. Dia membantu Mbok Kah untuk duduk, lalu membantunya untuk meminum ramuan yang dia buat. Kapan kau sampai di sini, Le? Tanya Mbok Kah pada Widodo yang sedang duduk di dekatnya. Baru saja, Mbok. Sebenarnya setelah Mbok memanggilku tadi, aku langsung berangkat. Namun karena sedikit lupa jalan ke sini, aku jadi kemalaman. Minumlah ini, Mbok. Segera habiskan dan istirahatlah dulu. Terang Widodo sambil membantu Mbok Kah meminum ramuan yang dibuatnya. Terima kasih, Le. Ucap si Mbok setelah meminum habis ramuan itu. Domo, apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya Mbok Kah saat melihat Domo hanya diam mematung di dekatnya. Tidak, Mbok. Bagaimana keadaan Mbok? Apa Mbok baik-baik saja?
Aku tidak apa-apa, Leh. Sudah sana, istirahatlah kamu. Kau harus segera memulihkan keadaanmu, jawab Mbok Oka sambil tersenyum ke arah Domo. Widodo, tolong Domo, bawalah dia ke depan agar dia bisa istirahat kembali, pinta Mbok Oka pada sang keponakan. Baik, Mbok. Mbok juga harus istirahat agar segera pulih. Widodo membantu Domo berdiri dan memapahnya keluar dari kamar sang bibi. Dibaringkannya Domo pada dipan di ruang tengah. Ah, lelah sekali rasanya, ucap Widodo sambil merebahkan tubuhnya di sebelah Domo. Hai, kenapa kamu tidur di sini? Ucap Domo sambil menggeser tubuhnya. Lalu, apa aku harus tidur di tanah? Di sini itu kamu yang tamu, jadi jika harus ada yang tidur di tanah, itu bukan aku, tapi kamu, ucap Widodo sambil menunjuk wajah Domo. Domo tidak mempedulikan ocehan Widodo. Dia segera larut dalam lamunannya tentang pemanggilan arwah yang dikatakan Widodo, tentang ketakutannya akan sebuah kenyataan yang belum diketahuinya. Baru saja Widodo ingin memejamkan matanya, namun sesuatu justru datang mengganggu. Suara geraman terdengar dari luar rumah. Astaga, apa sebenarnya maunya? Gerutu Widodo. Hai, apa kau mau menolongku sebentar? Aku akan memberimu imbalan yang sangat besar jika nanti kau mau membantuku, tanya Widodo pada Domo. Bantuan apa? Aku saja tidak bisa berdiri tanpa bantuanmu. Bagaimana aku bisa membantumu? Tanya Domo sedikit bingung. Sudahlah, ayo ikut aku, ucap Widodo sambil membantu Domo untuk bangun. Mereka berjalan menuju pintu depan dan segera keluar. Hujan yang tadi deras sekarang hanya tertinggal rintik gerimis yang tersisa. Dan ketika mereka sampai di luar, betapa terkejutnya Domo saat melihat makhluk tinggi besar berdiri di hadapannya. Seketika dia jatuh terduduk lemas bersandar di papan rumah Mbok Ogah. Makhluk apa itu? Ucap Domo ketakutan. Itulah imbalanmu nanti, ucap Widodo sambil tersenyum pada Domo. Maksudmu? Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part akhir. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.